Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam dan selawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sore ini saya di Bundaran Samata yang saat ini diberi nama Bundaran Romang Polong, yaitu nama dari kelurahan di wilayah ini yang masuk wilayah Kecamatan Sombaopo, Kabupaten Goa, dan masih satu kecamatan dengan ibu kota Kabupaten Goa Sungguh Minasa, yaitu Kecamatan Sombaopo. Alhamdulillah, tadi di bundaran saya dari arah Patalasang atau kampus UIN, saya belok kiri ke arah Pacinongan. Kalau belok kanan itu jalan Abdul Qadir dan Suro menuju ke daerah Antang, terus kalau lurus menuju jalan Tun Abdul Razak sampai ke jalan Hartasning di kota Makassar. Sahabat sekalian, saya belok kiri ini merupakan jalan provinsi menghubungkan daerah Samata dan Katangka melalui jalan Seyusup, perbatasan kota Makassar Kabupaten Goa, atau boleh langsung ke daerah pertigaan dengan jalan Malino di jalan Usman Salengke melalui jalan Andi Tonro. Sahabat sekalian, nah, di sebelah kiri bundaran ini adalah jalan Mustafa Deng Bunga yang terus ke jalan Abdul Muttalib dan Narang dan jalan Syekh Yusuf. Alhamdulillah, sore ini mulai agak dingin, di mana hampir 3 bulan daerah Makassar dan sekitarnya termasuk sebagian besar kota Sungguh Minasa hampir tidak turun hujan, dan beberapa hari ini sudah mulai ada tanda-tanda mau hujan, dan beberapa tempat di sebagian wilayah Goa Makassar sudah mulai turun hujan. Sahabat sekalian, di jalan ini masih banyak pohon besar. Setelah beberapa waktu lalu sebagiannya sempat tumbang saat musim hujan disertai angin kencang. Alhamdulillah, sebagian besar jalan ini sudah bagus. Hanya beberapa tempat memang perlu perbaikan.
sore hari ini, hari Minggu, kelihatannya jalan ini sunyi. Tidak seramai pagi hari di hari-hari biasa atau hari kerja. Sahabat sekalian, saya masih di jalan Mustafa Dengbunga yang merupakan jalan utama atau jalan provinsi yang menghubungkan kota Makassar, daerah Antang menuju Samata, tembus Pecinongan sampai ke batas Kabupaten Goa atau masuk ke pusat kota melalui Jalan Menggarupi, Jalan Nanditonro, dan Jalan Masjid Raya. Sahabat sekalian, cuaca sudah mulai mendung berawan dan mudah-mudahan hujan segera turun sehingga suasana menjadi sejuk adem. Sahabat sekalian, gimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Dan atas kebersamaan sahabat sekalian yang senantiasa hadir di setiap video saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu kebaikan yang lebih besar. Sahabat sekalian, di depan di pertigaan saya mau belok kiri ke Jalan Menggarupi, di mana kalau terus masih di Jalan Mustafa Dengbunga menuju ke Jalan Abdul Muthalib dan Narang. Saya belok kiri ke Jalan Menggarupi. Dari jalan ini juga bisa tembus langsung ke pusat kota Sungu Minasa dan bisa tembus ke pertigaan Jalan Malino. Sahabat sekalian, saya sudah di daerah Pecinongan, masih Kecamatan Sumbaupu, Kabupaten Goa. Di sini saya belok kiri menuju Jalan Yusuf Bauti. Nah, sekarang sudah di Jalan Yusuf Bauti, Pecinongan, Kecamatan Sumbaupu, Kabupaten Goa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan saya sudah hampir sampai. Dan di akhir video ini saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian video ini. Dan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya akhiri video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikut di lain waktu. Informasi tambahan, kalau terus ini akan sampai juga di Jalan Poros Sungu Minasa Malino atau Makassar Sungu Minasa Malino.